أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita akan melanjutkan yaitu khalifah yang ke-10 dari rangkaian kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu Al-Mutawakkil 'alallah atau Al-Mutawakkilu 'alallah. Khalifah itu Ja'far, namanya Ja'far ya, Al-Mutawakkil 'alallah itu gelarnya, kemudian atau kunyanya adalah Abu Fadl. Jadi Amirul Mu'minin Abu Fadl Ja'far Al-Mutawakkilu 'alallah bin Mu'tasim, anak dari anak Mu'tasim bin Harun Ar-Rasyid bin Mahdi bin Mansur Al-Abbasi Al-Hashimi Al-Qurashi. Beliau lahir pada tahun 205 Hijriah dan meninggal pada 247 Hijriah. Jadi dalam usia sekitar 42 tahun beliau meninggal. Jadi sepanjang sejarah kita lihat kebanyakan dari para khalifah Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah, rata-rata umur mereka berkisar dari umur yaitu 35 tahun sampai 45 tahun, sekitar gitu, 30-an sampai 45 tahun, 40-an tahun gitu, masih dalam keadaan muda-muda gitu ya. Jadi beliau lahir yaitu pada tahun 205 Hijriah dan meninggal pada tahun 247 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun Masehi 822 Masehi beliau lahir, kemudian wafat pada tahun 861 Masehi. Masa khalifahan beliau yaitu diangkat menjadi khalifah setelah mangkatnya saudara beliau Al-Wasik. Kemudian beliau dibaiat menjadi khalifah setelah saudaranya Al-Wasik, itu pada tahun 232 Hijriah. 230 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 847 Masehi. Ya. Masa kekuasaan beliau sekitar yaitu 15 tahun ya, 15 tahun menjadi khalifah. Jadi 232 Hijriah, kemudian sampai 247 Hijriah. Baik, itu sekilas tentang masa kekuasaan beliau ya. Nasab beliau ataupun garis keturunan beliau sudah sama-sama kita tahu, beliau adalah keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu nama beliau ada Ja'far bin Muhammad Al-Mu'tasim Billah bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abdul Abba bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi Al-Hasim. Adapun sifat kepribadian beliau yaitu adalah secara fisik beliau adalah marbu'an asmar khafifah syar al-adhi'ah aridaini. Jadi sangat semampai tinggi, kemudian agak kulitnya agak ke saw matangan ya, memiliki apa namanya jenggot yang tidak terlalu lebat ya. Karena mutadahiban bi madhab Syafi'i, beliau lebih memilih madhab Syafi'i, wa huwa a'lu man tanama hadha bil mukhab, dan dia adalah khalifah yang pertama memegang madhab tertentu ya. Dan kebanyakan ulama telah menganggap dia adalah yang telah menyelamatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah setelah Allah SWT, maksudnya yang kembali mengembalikan ke muliaan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dengan menghidupkan sunnah dan menupas bid'ah. Di mana di masa beliau lah diangkatnya berbagai bentuk penindasan, penyiksaan yang dialami para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang berkeyakinan bahwa Quran itu adalah kalam Allah ghair makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah bukan makhluk. Yang di masa tiga masa yang sebelumnya, mulai dari masa Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wasik ya, masa ini mengalami masa yang sangat
berat dihadapi oleh para ulama al-sunnah karena para penguasa dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah. Baik. Kemudian di antara ulama yang mengatakan dia adalah pejuang sunnah, Imam Az-Zahabi Khalifah Ibn Khayyat, ya, karena dia telah memadamkan fitnah api, yaitu api fitnah tentang khalqil Quran, doktrin mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka Khalifah Ibn Khayyat menyebutkan dalam sebuah ungkapannya, istakhlaf al-mutawakkil fa'adhar sunnah. Setelah mutawakkil berkuasa, maka dia menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Watakallama biha fi majlisihi, kemudian dia di dalam banyak kesempatan, dalam pertemuan-pertemuan, perkumpulan-kumpulannya, selalu menyerangkan, membicarakan tentang sunnah. Wa kataba ila al-afaq bi raf'il mihna wa bastis sunnah. Kemudian dia juga mengadakan semacam dekrit kepada para gubernur untuk menghidupkan sunnah dan menghentikan segala intimidasi atau doktrin, pemaksaan doktrin tentang aku itu adalah makhluk. Ya, biraf ilmina, diangkatlah segala ancaman dan penindasan terhadap ulama sunnah, kemudian menjelaskan sunnah wa nasara ahlaha, kemudian dia juga membela para ulama-ulama menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Berkata Ibrahim Muhammad At-Taimi, Ibrahim At-Taimi seorang ulama, yaitu Qadi Basrah, menyebutkan khulafa salasatun, khalifah yang sangat berjasa itu ada tiga. Abu Bakar, qatala ahlul ridda, yang dia telah membela Islam dari para kaum murtadin sampai kembali lagi Islam jaya. Wa Umar bin Abdul Aziz, radda madzalim Bani Umayyah, dan Umar bin Abdul Aziz yang mengembalikan segala bentuk kezaliman-kezaliman yang terjadi di kawasan Bani Umayyah. Wal mutawakkil mahal bid'ah wa adhara sunnah, ini perkataan daripada Ibrahim bin Muhammad At-Taimi, dan mutawakkil yang telah menghapus, menindas bid'ah dan menghidupkan sunnah. Kemudian Ibn al-Jawzi juga mengatakan, ya, Al-Jawzi menyebutkan dalam ungkapannya, atfa' al-mutawakkilu niran al-bid'ah, al-mutawakkil telah memadamkan api bid'ah, wa uqada masahibih sunnah, ya, dan dia telah menyalahkan lampu-lampu sunnah. Wa yara al-akharun anu kana nasibiyan li hadmi qabr al-Husain. Di sini juga ada beberapa jasanya, di antaranya adalah tentang menupas bid'ah, yaitu orang yang mengkultuskan kuburan Husain. Maka dia memerintahkan untuk segala bentuk bangunan dan berbagai tempat-tempat pemujaan, semedi, ya, tabarruk, segala macam bentuk yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di kubur Husain itu dibersihkan oleh al-mutawakkil Allah, dibersihkan, ya, kemudian berbagai lokasi sekitarnya dijadikan sebagai tempat untuk bercocok tanam bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian dengan karena tindakannya itu dia dituduh sebagai nasibi. Nasibi dalam pengertian orang-orang Syiah, orang yang musuhi Ahlul Bait. Karena dianggap tindakannya tidak pro kepada orang Syiah, maka dia dituduh sebagai nasibi atau orang yang musuhi Ahlul Bait. Padahal dia Ahlul Bait, bagaimana dia akan memusuhi Ahlul Bait? Tetapi karena dia memiliki ketegasan terhadap penyimpangan-penyimpangan akidah di masanya, di antaranya adalah membenahi lokasi kuburan Husain yang penuh dengan bangunan-bangunan dan berbagai macam bentuk tempat-tempat pemujaan dan pengkultusan dibersihkan oleh al-mutawakkil, sehingga dia dituduh, dicap sebagai nasibi. Kemudian di antara Salahuddin As-Safadi mengatakan, wa kana ma'rufan bin nasab wa ta'allama al-muslimun lidzalik. Ini tuduhan-tuduhan terhadap al-mutawakkil. Dan juga di masa dia juga memiliki sikap kepada salah satu keturunan Ali bin Abi Thalib,
yang diprovokasi oleh orang Syiah untuk melakukan kudeta atau memicu kericuhan ya, untuk melakukan kudeta terhadap kekuasaan Al-Mutawakkil. Dan beliau adalah, sebenarnya kita jelaskan tadi, adalah khalifah yang ke-10 dari rangkaian penguasa di masa Abbasiyah. Ya. Kemudian di masa beliau, beliau membangun Madinah Mutawakkiliyah, dan juga membangun Watur Madinah Ad-Dur. Ini berapa istana dibangun, perbaikan-perbaikan. Kemudian juga memperbaiki merehab berbagai masjid-masjid. Ya, satu masjid yang terkenal di Samurah, salah satu kota di Baghdad, di Irak sana. Kemudian juga memperbaiki irigasi Nil, ya. Dan dia dibaiat pada tanggal tanggal 7 Zulhijjah, ya, di tahun 230 Hijrah untuk menjadi khalifah. Kemudian kekuatan daripada Atrak ini adalah itu bangsa Turki. Yang Turki bukan maksud negara Turki sekarang, adalah yang maksud sini adalah bangsa yang berasal dari keturunan seperti Genghis Khan dan seterusnya, disebut bangsa Turki, yaitu seperti Obizkistan, Kazakhstan dan seterusnya, Uzbekistan, itu daerah-daerah situ disebut keturunan bangsa Turki. Nah, di masanya kemaman, di masa Al-Mu'tasim, di masa Al-Wasik, kekuasaan peran-peran penting banyak dipegang oleh orang-orang non-Arab ini. Nah, ini yang dapat menimbulkan kecemburuan seperti yang terjadi di masa Al-Mu'tasim dan juga di masa Al-Wasik. Baik. Kemudian dia sebenarnya kita jelaskan tadi, setelah dia berkuasa, beliau menegakkan sunnah dan menupas segala bentuk perbuatan-perbuatan bid'ah, dan juga memadamkan hafi fitnah doktrin tentang aku itu adalah makhluk. Dan dia menulis kepada pejabatnya di berbagai iklim, ya, di berbagai daerah. Kemudian dia memuliakan mengangkat para ulama-ulama hadis, ya, dan ulama-ulama ahli ilmu Islam yang lainnya untuk maju datang ke Samurah, tempat istananya dia. Kemudian fatalah minhu ai yuhaddisu bi hadisi ahli sunnah limahwi kull athar al-qaul bi khalq al-Quran. Dia meminta kepada para ulama untuk menyebarkan akidah al-sunnah, ya, untuk berbicara tentang akidah al-sunnah jamaah, untuk menghapus doktrin yang telah dilancarkan oleh orang Mu'tazilah, yaitu tentang Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga salah seorang dari penyair seperti Al-Bahturi memujinya dalam sebuah ungkapannya, amil mu'minin laqad syakarna ila abaikal izzil hisani. Jadi pemimpin kaum muslimin, kami bersyukur kepada orang-orang tuamu yang telah memiliki kemuliaan dan kebaikan. Radat ad-dina fadha ba'da an qad arahu firqataini takhasamani. Engkau telah mengambilkan agama setelah sebelumnya terjadi semacam kericuan perpecah belahan menjadi di tengah umat, menjadi dua kekuatan, yaitu kekuatan al-bid'ah dan sunnah di masa al-mu'tasim al-wasik. Qasam tazalimi kulli ardin fa'adha al-zulma, ya, fa'adha al-zulmu majuhul al-makani. Engkau menupas segala kezalimi di berbagai sisi bumi, jadi kekuasaannya, sehingga jadilah kezalimi itu majhul al-makan, enggak ada lagi tempat di dalam kekuasaannya. Dan dia juga mana yang melakukan audit terhadap berbagai keuangan dari kekuasaannya, ya, terhadap gubernur-gubernur itu juga melakukan begitu, dan meminta harta-harta yang diambil secara tidak wajar oleh berbagai pejabat dikembalikan kepada kas negara. Wa fi sanati ramat mujbirihim rumta mujbirihim ala qadri badahiyati ayani. Ini pujian daripada dia, di mana kembali engkau
menegakkan kebenaran dan engkau paksa orang untuk menerima kebenaran ya dengan kejelasan ya ala qadri bahadai ayani jil'anu qatala adi min alamil muslimin liyabqa ala hukmi. Dan ini isu-isu yang disebarkan oleh dia ya, dia dituduh melakukan apa namanya pembunuhan padahal tidak tamastah motor fi ba'd al-masjid bi majalis allati kasra fiha munkar al-maghani ya wa kana lahitan wa isba' shahawati. Ini beberapa catatan tentang kemaksiatan terjadi di masanya. Kemudian Al-Tamal Zakir sangat memuliakan Imam Ahmad alladhi ya duriba wa idza wasujin khilal fitnat khalqul Quran, di mana Imam Ahmad mengalami di masa tiga periode daripada mulai dari Ma'mun kemudian Al-Mu'tasim kemudian Al-Wasik ya, mengalami apa namanya intimidasi dan penindasan dari kekuatan orang-orang Mu'tazilah waktu itu ya. Maka di masa Al-Mutawakil, Al-Mutawakil memuliakan Imam Ahmad dan para ulama-ulama sunnah lainnya. Kemudian Al-Mutawakil memanggil Imam Ahmad untuk datang ke Baghdad, memanggil Imam Ahmad dari Baghdad untuk pindah ke Samura. Kemudian dia memberi Imam Ahmad hadiah yang sangat apa namanya besar sekali. Lelakin Imam Ahmad tidak mau menerima hadiah tersebut. Kemudian juga memberikan apa namanya berbagai pelayanan kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad malu falabisa idallahu. Jadi dan dia khala alaihi khil'atan 'azimatan min malabisihi. Kemudian juga dia memberikan berapa baju kebesarannya kepada Imam Ahmad dan Imam Ahmad malu untuk memakainya. Ya. Tapi Imam Ahmad tetap memakainya demi menghargai pemberian dia. Kemudian Imam Ahmad membukanya kemudian memberikannya kepada orang lain. Kemudian juga Mutawakkil mengangkat Yahya bin Aktham liman su qadi qudha. Jadi kalau di kita adalah semacam apa ya? Jaksa agungnya atau ya. Sebagai jaksa agung waktu itu. Kemudian di masa Mutawakkil juga dia meminta untuk apa namanya? Menghancurkan bangunan dari gereja-gereja yang ada di Irak dan tempat-tempat yang lainnya. Kadulah juga tempat-tempat ibadah orang Yahudi, ya, ma'adu isyarat ma'ayyana al-libas masyiyin, kemudian orang-orang Masehi, al-Masehiin, orang-orang Nasrani dan orang Yahudi disuruh memakai pakaian tertentu untuk membedakan dari kaum muslimin. Nah. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa penting terjadi di masanya itu pada tahun 238 Hijriah, bangsa Rom melakukan penyerbuan secara tiba-tiba di daerah Demyati. Daerah Demyati adalah Demyati, banyak sekali ulama yang sana nisbah dari Mesir, suatu daerah dekat dengan Iskandaria, berbatasan daerah Mesir, Demyat. Nah, bangsa Rom menyerbu secara tiba-tiba pada tahun 230 Hijriah, 38 Hijriah. Umul ladina addabahum Mu'tasim wa akhrasahum fi waqi'ati Umuriyah. Yang di mana mereka-mereka itu sudah pernah ditaklukkan oleh Al-Mu'tasim billah, lakinnahu ba'athu bi 300 markab wa 5000 jundi. Tapi setelah itu mereka mengirim sekitar 300 pasukan berkudanya dan 5000 dari pasukan tentaranya kepada negeri Demyat dan membunuh penduduknya dengan sangat jumlah yang besar ya, dan memakar para masjid dan mimbarnya ya, dan dia menawan orang Rum ini sekitar 600 perempuan kaum muslimah dan mengambil berbagai kekayaan kaum muslimin ya, baik harta benda dan segala macamnya. Faranas amamahum, dan manusia berlarian ya, tetapi apa namanya bangsa Rom mampu menangkap mereka untuk mengembalikan mereka negeri mereka dengan apa namanya memaksa dan ditangkap menjadi tawanan. Kemudian 3 tahun setelah penyerangan Rom tersebut ya, kembali lagi
bangsa Rom melakukan sebuah penyerangan suatu tempat namanya Ain Zarbah, ya. Itu dekat Al-Masisa di Turki Hasan al-Rashid. Kemudian mereka menawan para wanita dan anak-anak, dan mereka mengambil berbagai bentuk kekayaan kaum muslimin di tempat tersebut. Sampai terjadi selalu ada kemacam munawasyat. Munawasyat itu adalah penyerbuan, perselisihan, perang antara kaum muslimin, yakni di bawah antar Rum dan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Mutawakkil, ya. Itu antara tahun 238 sampai 246 itu selalu terjadi semacam keributan antara kaum muslimin dan Rum dalam membalas-membalas dalam penyerbuan. Karena Rum kon ajhazu ala kathir min usar muslimin alladhina rafadu tawil an-nasraniyya li'anna umm malik Rum kanat tar an-nasraniyya ala al-usara fa in rafadu taqtuluhum. Jadi bangsa Rum ini memaksa tawan-tawan kaum muslimin untuk masuk ke agama Nasrani karena ibu dari raja Rum itu, Romawi itu, adalah menawarkan kepada para tahanan perang kaum muslimin yang ditangkap oleh dia untuk masuk agama Nasrani, kalau tidak mereka dibunuh. Baik. Kemudian setelah itu baru sisa-sisanya ditukar dengan tawanan Rum yang di tangan kaum muslimin dengan barter dengan tawanan kaum muslimin yang ada di bangsa yang ditawan oleh Rum. Kemudian juga terjadi kekacauan semacam Al-Ahbash. Ahbash suatu aliran itu di daerah Mesir, ya, di mana mereka merebut kekayaan kaum muslimin yang mereka memiliki semacam tambang emas tradisional gitu, ya. Mereka menyerang dan mengambil berbagai kekayaan kaum muslimin saat itu. Nah, ini berbagai kondisi yang ada di saat kekuasaan Mutawakkil. Tapi kemudian setelah Mutawakkil menguasai kondisi, mengetahui apa kejadian, dia mengirim pasukan, ya, untuk memukul mundur pasukan Rum dan juga bangsa-bangsa Ahbash, ya, yang mereka melakukan semacam pemaksaan kepada kaum muslimin dan merebut kekayaan kaum muslimin di zaman itu. Baik. Kemudian perbaikan-perbaikan lainnya adalah tadi kita sebutkan perbaikan di segi administratif negara. Dia melakukan perombakan banyak sekali dari pejabat-pejabat dari wilayah-wilayah, ya. Kemudian mengaudit mereka dan mengambil harta-harta yang mereka ambil tidak pada jalannya untuk memberikan kepada Baitul Mal. Kemudian memecat lagi Yahya bin Aksam yang tadi dianggap menjadi sebagai kepala qadi dan mengangkat Ja'far bin Abdul Wahid sebagai penggantinya. Kemudian juga berbagai permajaan pergantian pejabat demi untuk pembaharuan di dalam kekuasaan agar terjadi semacam perubahan-perubahan di dalam administrasi negara agar tidak selalu terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana atau uang negara. Baik. Kemudian di masa dia pernah terjadi beberapa kejadian-kejadian, ya, di antara terjadi suatu gempa yang sangat menghanyuluh lantakan, ya, di mana banyak sekali korban yang jatuh saat itu. Itu mulainya terjadi zalazil fi sanati allati tawalla fiha Mutawakkil haitsu ta'arradat Dimashq zalzala ha'ila. Pertama terjadi gempa besar terjadi di Damaskus, ya. Kemudian hancur, banyak menghancurkan bangunan, ya, dan banyaknya manusia yang tertimbun. Kemudian berlanjut lagi setelah itu terjadi juga gempa di Antakya. Juga hal yang sama. Jadi terjadi gempa yang beruntun. Kemudian lanjut kepada Jazirah Iraqiyah di sekitar Irak. Terjadi juga gempa, kemudian daerah Mosul, Mosul yang sekarang adalah wilayah masih di Ahlus Sunnah dan sisanya sudah dikuasai oleh orang Syiah di negeri Irak, ya. Korban di daerah Mosul sampai 50 ribu orang
Ya, itu pada tahun 240 Hijriah atau sekitar 857 Masehi. Nah, kemudian terjadi juga gempa besar di Tunis. Jadi banyak sekali terjadi di masa dia bencana alam, itu nama gempa ini. Kemudian Rai dan Khurasan, Naisabur, Tabaristan dan Asfahan. Ya, taqatta'at al-jibal, kemudian juga beruntuhannya gunung-gunung, ya. Dan terbelah-belahnya bumi. Wa mata min nas khalqun katsir. Banyak sekali yang menjadi korban. Kemudian pada tahun 245 Hijriah, ya, itu sekitar 860, ya, 60 Masehi, ya, terjadi lagi gempa yang cukup banyak, ya, terjadi di beberapa tempat, ya, bahkan dikatakan amat dunia, hampir setiap wilayah terjadi gempa. Sehingga wakana labuda antusabul haya bisyalal wa yaumul kharab wad damar wal bus, sehingga merata terjadi kerusakan, kehancuran, ya, di dalam merata di berbagai wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaan mutawakil saat itu. Baik, itu sekilas kita lihat apa yang dijelaskan oleh penjelasan tentang terangkatnya fitnah di masa beliau, di masa Al-Mutawakkil ini, yaitu Kopi Adil Mutawakkil Ba'dal Wasik, ini tentang diangkatnya fitnah khalqul Quran. Di masa Al-Mutawakkil Abu Fadl Ja'far bin Mu'tasim, ya, yang berkuasa pada tahun 232 Hijriah ini, yaitu sangat berbeda, memiliki kebijakan berbeda di sisi terhadap keyakinan kaum muslimin, ya, di mana ketika diangkatnya fitnah yang mengancam banyak ulama Ahlussunnah waktu itu, ya. Kemudian waqa minha an-nas fastasarna fi riwayati, sehingga setelah diangkatnya rafa'an hamihna, setelah dia mengangkat berbagai fitnah-fitnah terjadi ini di tengah manusia, manusia sangat senang, ya. Kemudian dia menyuruh menangkap berapa tokoh-tokoh daripada al-bid'ah itu. Di antaranya adalah yaitu namanya Muhammad Abdul Malik Az-Zayyad, itu sebagai pada menteri. Kemudian juga Wabtalallahu Ahmad bin Abi Duat bil Falis ba'da mautil wazir bi 47 yawman. Kemudian Ibnu Abi Duat sini mendapat penyakit yaitu lemah sebelah, yaitu stroke sebelah badannya. Kemudian ya, dia digantikan dari menjadi qadi oleh anaknya, kemudian anak juga dipecat, ya. Kemudian Al-Mutawakkil mengangkat para ulama-ulama Ahlus Sunnah untuk menjadi qadi di berbagai wilayah. Setelah Ahmad bin Abi Duat, tokoh senior daripada Mu'tazilah ini, mengalami sakit, yaitu apa namanya, stroke sebelah itu, ya, lemah sebelah. Kemudian tokoh yang lain itu Basal Mursi telah meninggal sebelumnya, itu pada tahun 280 Hijriah. Kemudian juga di antara orang-orang yang pernah mengazab Imam Ahmad, yaitu menyiksa Imam Ahmad, namanya Abul Aruq Al-Jallad, alladhi darba Imam Ahmad, diriwayatkan dari Imran bin Musa, dia berkata, aku menengok, ya, menemui, yaitu Abi Aruq, yaitu seorang tukang cambuk yang pernah mencambuk Imam Ahmad. Di anzura ilaihi, aku ingin melihatnya. Fama kata kam tahu arba ini yaman yambahu kama yambahul kilab, yambahul kalb. Ya. Di mana selama 45 hari dia dalam keadaan sakit merintih seperti apa namanya anjing gitu, ya, berteriak kesakitan gitu. Akhirnya setelah itu Imam Ahmad tadi kita sebutkan, ini dia akhir daripada akibat daripada ahlul bidah yang menemui di akhir hidup mereka, mendapat ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mendapatkan kehormatan yang luar biasa dari Al-Mutawakkil tadi sudah kita jelaskan, namun dia tidak mau menerima berbagai tawaran jabatan yang ditawarkan oleh Al-Mutawakkil.
dan juga tidak pernah walaupun banyak pemberian hadiah-hadiah, ya, ditawarkan rumah, kemudian kekayaan apa juga apa namanya, bahkan dikirimi makanan, dikirimi makan apa makanan oleh mutawakkil juga, ya, karena beliau di dalam hal ini memang ikhlas, ya, tidak mencari ketenaran dan juga tidak mencari keuntungan duniawi dalam dakwahnya. Terlihat sekali beliau bagaimana sangat sederhananya, bahkan berbagai hadiah-hadiah yang diberikan oleh mutawakkil kepada beliau, beliau tidak mengambil sedikit pun, tapi beliau bagi kepada murid-muridnya. Itu ini la yafdu ataya sultan hatta la yujiduhu alai, tapi dia tidak mau menolak pemberian daripada mutawakkil supaya jangan merasa kecewa orang yang memberinya, tetapi dia walakin tastaqbiya, dia ambil dan dia kasihkan kepada murid-muridnya. Bahkan wa yati ta'am khalifah mutawakkil khas, jadi benar dikirimi makanan, fala yakul minhu luqmah, dan tidak pernah disuap, satu suap pun tidak diambil oleh dia, walaupun rabma fakrihi al mudqa, ya, walaupun dalam keadaan beliau hidupnya sangat membutuhkan. Lakin gina gina nafsi, ya, tetapi beliau berbeda, ya, kekayaan jiwanya, ya, tidaklah terpengaruh dengan berbagai godaan-godaan. Makanya di dalam terjemah beliau sudah pernah kita bacakan, di mana beliau setelah selesai fitnah ini mengalami godaan yang lain, yaitu dari sisi godaan duniawi. Berkata Abdullah bin Ahmad, mutawakkil mengirim kepada Imam Ahmad, qad ahbabtu an araka wa atabarruka bi du'aika fa kharajna min Baghdad fa anzalna daran. Jadi dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad, ingin bertabaruk dengan doanya Imam Ahmad, maka kami keluar, kata Abdullah bin Ahmad, dari Baghdad, kemudian kami tinggal di sebuah rumah. Wal mutawakkil yarana min wara'i sitr, tapi mutawakkil melihat kami di belakang apa namanya, di sitr, melawan belakang apa namanya, garden gitu. Kemudian wa akhbara ba'dul khadam anna mutawakkil lam kana qa'idan wara sitr dakhala Imam Ahmad qala li ummihi. Jadi ketika Imam Ahmad masuk, mutawakkil berkata kepada ibunya, ya ummah qad ana raddar. Ini pembantu ini berbicara kepada apa namanya, orang tuanya, wahai ibu, begitu percaya rumah ini, ya. Qala Abdullah fa amara li abi bi siyabin wa darahimin. Kemudian mutawakkil memberikan bagai bantuan apa namanya, hadiah lah kepada Muhammad, ya. Fabaka, ya. Muhammad menangis wa qala aslamu min haula mundu 60 sana fala makan akhir umur iftulitu bihim. Sebelumnya aku mampu bertahan selamat dari godaan-godaan yang mereka lakukan, sampai akhir umurku aku akan diuji dengan hal seperti ini. Kemudian mutawakkil pernah mengirimkan harta yang apa namanya, hadiah, yaitu malan jazilan, pemberian hadiah yang cukup besarlah dari khalifah kepada Muhammad. Fa aba yakbalahu, Imam Ahmad enggak mau menerimanya. Faqila lahu iradatahu wujida alayka fi nafsihi. Jika engkau menolak pemberian khalifah ini, mungkin khalifah akan kecewa dengan hal seperti itu. Fafarraqa ala mustahaqqihi lam ya'khudh minhu syai'an. Maka dia berikan kepada murid-muridnya, kepada orang yang berhak menerimanya, dan tidak mengambil sedikit pun. Ini kemuliaan akhlak para ulama kita, dan juga satu pelajaran penting kita ambil di sini, bagaimana Allah telah memperlihatkan berbagai cobaan dan ujian kepada para ulama, bagaimana ketahbahan mereka, bahwa kita yakin bahwa sesuatu hal yang dalam ujian itu akan ada saatnya untuk kembali lagi naiknya sunnah, tegaknya sunnah Rasulullah SAW, walaupun sebelumnya sunnah mengalami ujian dan cobaan, para ulama sunnah mengalami ujian dan cobaan. Ini satu hikmah yang luar biasa, melihatkan bahwa tidak setiap penguasa berada dalam jalur yang sama. Ketika teman tawakil ini berkuasa, Allah justru memberikan petunjuk, dan dia tidak sejalan dengan akidah orang tuanya dan saudara-saudaranya, dan malah dia di masanya kembali ahlus sunnah mendapatkan ketenangan dan dibolehkan berdakwah. Dan bahkan mutawakkil meminta kepada para ulama hadis untuk kembali menyebarkan akidah ahlus sunnah jemaah. Bahkan mutawakkil menunjukkan Imam Ahmad sebagai orang sangat penting di sisinya, dan tidak pernah memutuskan suatu hal kecuali setelah bermusyawarah dengan Imam Ahmad. Ya.
Baik. Kemudian wakil Imam Ahmad ila hini wafati kalla ya'ti yaum illa wa risalatu khalifah tanfudhu ilahi. Ini hampir setiap hari ya, semenjak sampai wafatnya Muhammad, setiap hari itu tidak ada pernah tidak datang surat dari khalifah untuk bermusyawarah ya. Ya, tanfudhu ilahi bi umurin yushawiruhu fiha wa istashiruhu. Inilah di mana ulama menjadi tempat musyawarah bagi para umara. Ini bentuk bagaimana hubungan antara umara dengan para ulama yang harmonis, dan tentu ulama-ulama yang memang juga perlu waspada, yang kuat keimanannya ya, yang berhubungan dengan umara mesti kekuatan ilmunya, kekuatan juga jiwanya, jangan malah condong kepada harta dan kekayaan hadiah yang bisa saja diberikan jumlah besar oleh penguasa tersebut. Ini sangat berat sebetulnya ya kan, kecuali bagi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, begini kondisi terakhir, kondisi Ahlussunnah di masa Al-Mutawakkil. Ya. Imam Suyuti juga menjelaskan beberapa hal di dalam kitab Tarikh Khulafa tentang Al-Mutawakkil. Disebutkan di sini, disebutkan oleh beliau setelah dia mutawakil berkuasa, tadi sudah kita jelaskan, dia menulis kepada pejabat-pejabat di berbagai wilayah untuk menghentikan semacam pemaksaan doktrin kepada para ulama-ulama tentang Al-Quran itu ada makhluk. Kemudian dia mengangkat para ulama, memanggil para ulama ke Samura, kota yang tempat dia tinggal, dan memberikan mereka ajza atayahum wa akramahum, memberikan mereka hadiah, pemberian, dan memuliakan mereka, kemudian menyuruh mereka untuk menjelaskan berbagai akidah Ahlussunnah dengan hadis-hadis yang jelas. Kemudian disebutkan di sini di antara ulama yang hidup itu di antara wajalasa Abu Bakar bin Abi Syaibah fi jami Ar-Rasafa. Ini di Masjid Ar-Rasafa, yaitu yang hadir sekitar 30.000 orang di majlisnya. Kemudian saudaranya Utsman fi jami Al-Mansur. Ini di Masjid Mansur, Jami Al-Mansur, yaitu hadir di majlisnya sekitar 30.000 juga. Ini menunjukkan masa itu adalah masa ilmu, dan bagi para ulama dan juga kaum muslimin hausnya kepada para ulama untuk menuntut ilmu. Baik. Wa tawaffara du'a al-khalqi li mutawakkil wa balahu fi sana 'alaihi wa ta'dhim lahu. Sehingga para masyarakat sangat ya, senang dengan kuasa mutawakkil, mendoakan, dan kadang-kadang ada yang berlebihan dalam memuji dan menghormatinya. Ya, sampai sebagian di antara mereka malah mengatakan al-khulafa' salasa, yang tadi kita sebutkan, ya, perkataan salah seorang ulama, ya, itu Abu Bakar di masa melawan orang murtadin, kemudian Umar bin Aziz ketika memulihkan segala bentuk kezaliman yang terjadi, memulihkan harta-harta yang di masa Bani Umayyah kepada kas negara, dan mutawakkil kita hidup sunnah dan mematikan paham Jahmiyah. Kemudian tadi sudah disebutkan mana di akhir hidupnya Ibnu Abi Duad, ya, tokoh senior dari Mu'tazilah yang telah membawa pemikiran khalqul Quran ini, ya, di akhir hidupnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk mati sebelah, ya. Di antara hal yang aneh di tahun ini, di tahun itu, kata Suyuti, annaha barrihun bil Iraq shadidatan samum lam ya'had mislah, terjadi angin kencang di Irak yang sangat bahaya sekali, yang kemudian panas ahraka zar Kufa wal Basra Baghdad. Jadi angin ini merusak pertanian di Kufa dan Basra Baghdad, dan bahkan qatala musafirin, orang banyak dalam perjalanan yang meninggal, yaitu sekitar 50 hari angin kencang. Sampai juga kata Ibn Suyuti, angin ini sampai ke Hamadan, daerah Hamadan, juga banyak ulama harusnya halah Hamadani, juga membakar dan ya angin yang beracun lah gitu ya, dan juga merusak berbagai peternakan dan juga pertanian di negeri Hamadan. Sampai ke Mosul juga, Wasinjar, ini daerah-daerah Sinjar,
ya. Dan manusia tidak bisa berjualan di pasar, ya. Dan juga tidak bisa melakukan keluar rumah untuk jalan-jalan. Memakan korban yang sangat besar terjadinya angin kencang itu, kata Imam Suyuti. Nah, tadi sudah kita sebutkan, Imam Suyuti yang menyebutkan tahun-tahun sebelumnya juga terjadi, yaitu gempa, ya, gempa yang banyak di sebuah tempat. Yang tadi sudah kita jelaskan di bawah Antakya, Jazirah, dan sampai korbannya sekitar 50.000. Baik. Kemudian tadi sudah sebutkan pada tahun 236 Hijriah, itu Al-Mutawakkil menyuruh untuk merobohkan bangunan yang ada di atas kuburan Husain dan juga rumah-rumah yang dibangun di sekitar itu. Kemudian dijadikanlah tempat sekitar sebagai tempat mazari. Ya, dan melarang manusia untuk melakukan ziarah-ziarah syirkiyah ke sana. Ya. Waharatha bawabaqiyah sahra. Jadi ditanami menjadi daerah pertanian dan jadilah daerah ini sahra, daerah padang pasir. Kemudian kemudian juga di tahun 237 Hijriah disebutkan oleh Suyuti terjadi zaharat nar bi Asqalan. Asqalan ini daerah Mesir, Asqalani, yaitu Ibnu Hajar Asqalani berasal dari sana. Itu api muncul membakar rumah-rumah, ya, wal bayadir dan berbagai tempat-tempat. Lam tazal tahriki sulusul lail, semaka sampai sepertiga malam. Ya. Kemudian di tahun yang sebut juga disebutkan Imam Suyuti, Imam Ahmad diminta untuk menghadap bertemu dengan Mutawakkil oleh Mutawakkil, tapi dia masuk ke rumah anaknya itu Al-Mu'taz. Kemudian itu beberapa hal-hal penting terjadi. Kemudian pada tahun 240 Hijriah, Imam Suyuti menyebutkan terjadi di masa Mutawakkil peristiwa-peristiwa yang banyak terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa musibah, ya, gempa bumi, angin kencang, api, ya. Yaitu sami ahlul khilati sayhatan azimah min jauh sama, terjadi suatu suara yang kencang sekali di langit, suara keras, yaitu menyebutkan ada orang mati karena suara itu, ya. Wa waqa'a barda bi Iraq, dan kemudian terjadi juga salju yang luar biasa di Irak, ya, sampai seperti butir telur ayam gitu besar-besarnya. Kemudian wakhasafa bi 13 qarya bil maghrib, itu terjadinya khasafa ini sekitar 13 desa, ya, di negara Maghrib itu terbenam ke bawah. Ini peristiwa-peristiwa yang kita saksikan zaman kita ini, ya. Dan bahkan juga dikisahkan di selama pemerintahan Mutawakkil ini banyak kisah-kisah yang mirip seperti yang terjadi di sebelumnya di Sulawesi itu, yaitu terjadinya bumi yang yang pindah atau yang dibalik itu. Ini disebutkan kisah-kisah oleh banyak sekali terjadi di masa Mutawakkil. Kemudian di tahun ini disebutkan tahun 41 Hijriah, Majad Nujum Fissama. Ini itu bintang berkilauan di langit. Watanasar Kawakib Kaljarad Aksar Lail. Itu berkilaunya bintang-bintang seperti terbangan-terbangan gitu, ya, meteor gitu, seperti belalang-belalang di sepanjang malam. Ya. Wakana Amron Musijan Lam Yuhad. Bahkan itu kejadian yang sangat menakutkan dan tidak pernah terjadi. Ini barangkali, ya, dapat kita lihat kalau seandainya para da'i-da'i yang hari ini banyak peramal gitu, ya, seperti da'i yang masyhur dengan da'i fitnah akhir zaman itu, mungkin dia akan menerjemahkan peristiwa-peristiwa ini dengan berbagai ta'wil mungkin, ya. Padahal ini hal-hal yang perkara-perkara yang menakjubkan terjadi di masa ini
di antaranya tuh bintang berkilau-kilau di langit itu ya sepanjang malam, bagaikan itu meteor berjatuhan sangat banyak, itu seperti belalang-belalang gitu ya. Dan Ibnu Suyuti kan itu bagaikan apa? Ini juga diceritakan oleh Imam Zahabi dan Syiar al-Mara ya. Suyuti mungkin menukil dari Zahabi. Jadi tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian apalagi tadi gempa kita lihat ya, angin kencang, berbagai peristiwa-peristiwa yang luar biasa terjadi. Kemudian salju yang tadi ya banyak makan korban, kemudian terbenam 13 daerah di daerah Maghrib. Nah, ini peristiwa-peristiwa ini dinukil oleh Imam Suyuti dari Imam Zahabi dari Tarikh Islam dan juga Syiar al-Mara. Pada tahun 242 Hijriah terjadi lagi gempa yang sangat besar di Khumis, Maluha, Drei, Jurjan, Nisabur, Tubaris, berbagai daerah nih. Ini yang tadi kita sebutkan barangkali yang diukil tadi. Ya, wataqatat jibal, watashakatil ard, biqati ma'ir khurrajul fisyaktin. Banyak sekali bumi mui terbelah, itu orang bisa masuk ke dalamnya itu. Ya, besarnya belahan-belahan itu. Ya, ini fitnah-fitnah, ujian-ujian, musibah-musibah yang ada saat itu. Ya. Kemudian urujimat qaryatu Suwaida binahati Misr minas sama. Ada suatu daerah yang diturun dilempar dari langit batu gitu ya. Waznul hajar minal hijara fakana asra, dan ada yang di suatu daerah dilempar oleh batu dari langit dan itu batunya ditimbang itu beratnya sekitar 10 liter gitu ya. Fakana asyratu artal. Ya. Kemudian ini wasar Jabal bil Yaman alaihi mazari li ahli hatta ata mazari akharin. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, yaitu adanya gunung yang berjalan di negeri Yaman. Jadi yang itu adalah pertanian-pertanian pindah ke daerah lain hatta ata mazari akharin. Ya, gunung-gunung itu berjalan. Wa qabil hab ta'ir abyad duna rahma fi Ramadan. Ini juga banyak hal-hal yang aneh terjadi di sini. Ya. Ya, disebutkan oleh Imam Zahabi dan dinukil oleh Imam Suyuti dalam kitab ini. Baik. Kemudian ada satu peristiwa yang tidak biasa, yaitu ada seorang ulama namanya Ibrahim bin Mutahhar Al-Katib, yaitu dia haji dengan naik gerobak yang ditarik oleh onta. Wataja aman nam salik, sehingga manusia banyak yang kagum dengan hal percaya itu. Ini kisah-kisah yang disebutkan oleh Imam Suyuti, nukil dari Imam Zahabi ya. Nah, kemudian banyak sekali di sini disebutkan peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh terjadi di masa Mutawakkil ini. Berikut terakhir, beliau wafat. Ya, tawakil ini adalah karena dia telah menunjuk 3 orang anaknya untuk menggantikannya, tetapi salah seorang anaknya yaitu dipengaruhi oleh pasukan Al-Atrak sehingga dalam sejarah dia dibunuh oleh anaknya. Ya. Yang akhirnya untuk berkuasa. Taib. Kan mutawakkil ini yang ceritanya dia telah membaiat 3 orang anaknya, Muntasir, Summa Mu'tazum, wal Mu'ayyid. Kemudian setelah dia ingin mendahulukan anaknya Al-Mu'taz di mahabbati li ummihi. Fasala Muntasir ayanzila anil ahd fa abah. Jadi Muntasir anaknya lain diminta untuk mundur tapi tidak mau. Fakana yahduruhu majlisul 'ama wa yahutu manzilatuhu. Kemudian Al-Muntasir ini merasa kecewa dengan orang tuanya dan dia bersepakat dengan orang-orang Turki yang tadi, orang Turki yang kita sebutkan orang Turki bukan negara Turki ya, orang Turki maksudnya keturunan-keturunan yang besar dari negara Uzbekistan dan daerah-daerah Rusia pinggiran Balkan gitu. Nah, katafaka atrak ma'al Muntasir ala qati abihi. Mereka mengajak Muntasir untuk membunuh ayahnya itu Mutawakkil. Itu maka dia masuk ke rumahnya tengah malam ya. Faqataluhu waziruhu Fatamna Adi, dibunuh 2 orang saat itu antaranya Al-Mutawakkil dan wazirnya, perdana menterinya itu Al-Fatah Al-Khakan. Itu pada hari 5 Syawal tahun 247 Hijriah. Baik. Kemudian itu tentang kisah Mutawakkil ya.
hikmah di sini adalah di antara faedah yang dapat kita lihat adalah kesabaran para ulama sunnah dan bagaimana sunnah kembali jasanya mutawakil dalam menghidupkan sunnah kembali, menghidupkan para ulama al-sunnah, mengembalikan ulama al-sunnah kepada posisi mereka untuk menyebarkan akidah dan ilmu, ya. Kemudian apalagi kisahnya, di antara juga mutawakkil sangat mengagumi Imam Syafi'i. Dia menyebutkan di sini, dikisahkan oleh Hisham bin Ammar, dia berkata, aku mendengar mutawakkil berkata, wahasrati betapa merginya aku, yang maksudnya menyesal dengan Imam Syafi'i tidak ketemu, kuntu uhibbu an akuna fi ayyamihi, seandainya aku hidup di zamannya, farahu wa usyahiduhu wa ata'alam minhu, saya bisa bertemu dan belajar. Fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam wa huwa yaqul, aku melihat Rasulullah dalam mimpi, ya ayuhan nas inna Muhammad irism al-matlabi qad sara ila rahmatillah. Ini dia menyebutkan, hal yang menyebutkan itu ada ketika dalam mimpi dia melihat Imam Syafi'i itu, ya, dalam mimpinya. Fa khalafa fikum ilman hasanan, kemudian dia mengatakan dalam mimpi itu ada orang berkata, ya, bahwa dia telah meninggal ilmu yang cukup baik, fattabi'u wa tahtadu, maka ikutilah, sungguh kalian pun petunjuk. Suma qala Allahumma irham Muhammad, kemudian dia doakan Imam Syafi'i, ya, wa sahhal 'alayya hifdha madhhabihi wa anfa'ni bidzalik. Ini doanya dia, semoga aku mudah untuk menghafal madhhab dan beri manfaat aku dengannya. Baik. Oleh sebab itu Imam Syuti menyimpulkan, istafadna min hadza anna mutawakkil kana mutadzahiban bi madzhab Syafi'i. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan kata Imam Syuti bahwa mutawakkil adalah bermadzhab dengan madzhabnya Syafi'i. Dia adalah khalifah yang pertama yang memiliki madhab tentu dalam urus fikihnya. Baik. Ada satu kisah, ini ketika Al-Fatah bin Khaqan ini, maka perdana menterinya masuk menemui dia, mutawakkil ini. Maka dia melihat mutawakkil sedang merenung dan berfikir. Maka dia bertanya ke mutawakkil, wahai mu'minin, ma hadzal fikr, kenapa engkau sedang merenung dan berfikir? Wallahi, dia katakan, ma ala dhahr al-ard atyab minka aishan wa la an'am minka. Dia katakan, engkau adalah orang yang hidup di muka bumi sekarang ini, ada orang yang paling hidupnya enak, yang paling banyak nikmat ini yang didapatkannya. Makanya mutawakkil mengatakan, ya Fatah, atibu aishan minni rajulun lahu darun wasi'ah. Orang yang lebih baik hidup milikku adalah orang punya rumah luas, wa zaujatun salihah, dia punya istri yang saleh, wa masyatun hadirah, cukup kebutuhannya, la ya'rifuna fa nu'zihi, yang dia tidak kenal kita lalu kita tidak mengganggu dia, wa la yahtaju ilaina fa nadri fa nasdarihi. Dan dia juga tidak butuh pada kita lalu kita membuat dia merendahkannya. Nah, ini berapa bentuk memang keikhlasannya, ya, kedekatan para ulama itu sangat berpengaruh kepada kepribadiannya. Itu intinya di sini begitu, kedekatan seseorang dengan para pemimpin yang ulama dan juga ulama yang selalu sabar dan menasihati penguasa, itulah mereka-mereka yang benar-benar ikhlas dalam berdakwah kepada Allah SWT. Dan pemimpin-pemimpin yang selalu dekat dengan ulama, niscaya dia akan dicintai oleh umat dan dia juga akan selalu dituntut untuk mengurus umat ini dalam cara yang terbaik yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat kita ambil pelajaran, ya, dari kisah mutawakkil ini. Nah, baik, kita kembalikan kepada Al-Akh Madu kita dari studio Cilengsi untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu saja singkat yang dapat kita bahas. Jasanya sangat besar, di antara kesimpulannya di masa dia diangkatnya fitnah yang dialami oleh Ahlussunnah Jamaah, kemudian juga jihadnya dia, kemudian juga bagaimana dia memperbaiki urusan administrasi negaranya, ya. Kemudian juga wewenang zuhudnya dia dan cintanya kepada para ulama dan juga ulama mencintai dia. Demikian yang dapat kita bahas. Semoga para pemimpin kita dan para ulama kita
dapat menteladani para generasi-generasi yang terdahulu, bagaimana hubungan, interaksi antara mereka terbina dengan baik, sehingga umat pun akan merasa nyaman dan merasa percaya kepada pemimpinnya dan juga menghargai para ulamanya. Demikian, wallahualam shawab. Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan untuk kami mengikuti dan belajar dari Ustaz langsung di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam mengamalkannya setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin memperdalam pembahasan ini, silakan Anda bisa bertanya via telepon di layanan telepon. Baik, untuk telepon yang pertama kami berikan kesempatan bagi Anda. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Di mana? Ibu Yana di Cibinong. Silakan Ibu Yana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk meneladani seperti Imam Syafi'i gitu ya. Imam Syafi'i sahabat. Nah, sahabat demikian sulit ya Ustaz. Saya ingin seperti mereka tapi susah gitu. Oh, yeah. Untuk istiqomah juga sangat sulit gitu. Bahkan di bulan puasa ini ibadah juga kayaknya malas gitu Ustaz. Nah, kiat-kiatnya gimana ya Ustaz ya, supaya kita bisa meneladani mereka itu. Yeah. Baik Ibu, terima kasih. Iya, minta doanya juga ya untuk kami ya, supaya kuat gitu ya, supaya bisa istiqomah gitu Ustaz. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Oh, iya. Ya, ditunggu jawaban dari Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz kami persilahkan, fadal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu kita dari Cibinong, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Memang kita sangat butuh untuk berusaha melawan, memang untuk meniru para ulama, para sahabat Rasulullah SAW yang utamanya, tentu butuh kepada perjuangan, membiasakan. Tapi juga tidak mungkin sekaligus semuanya bisa dicontoh, tidak. Kita ansur-ansur ya. Salah satu perbuatan hari ini, bulan Ramadan ini, berapa perbuatan bisa kita lakukan, kiamulain, baca Al-Quran. Sebetulnya ada suatu penyakit yang membuat kita malas beribadah itu, yaitu hubud dunia. Bila dunia ini besar dalam hati kita, maka biasanya untuk beribadah berat, malas. Itu banyak penyakit yang selalu sangat perlu kita waspadai. Karena dunia ini terlalu kita rasa enak gitu ya. Padahal banyak kesempatan kita untuk beribadah. Leha-leha, padahal kita tidak terlalu sibuk. Padahal di hari-hari ini kita sebanyak buat waktu-waktu kosong yang luang bisa kita manfaatkan. Maka kita harus ingat, pertama adalah bahwa kebahagiaan, keberuntungan yang akan kita dapat di melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT jauh lebih besar dari kebahagiaan, kesenangan yang mungkin kita rasakan sementara di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Cuman kekurangan ilmu kita untuk menghayati dalil-dalil wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kata Allah SWT. Ya, tidak adalah kehidupan dunia itu wa ma mata'ul dunya illa ini lahu wa la'ibun, di permainan senda gurau, semuanya serba keterbatasan dan membosankan. Dunia ini walaupun kita dapat kesenangan, itu membosankan kesenangannya. Ya, tidak ada ya. Taruhlah sekarang contoh kita suka suatu makanan. Apakah mungkin makanan itu kita makan setiap hari saja? 3 kali aja itu udah bosan lagi, pengen yang lain lagi. Ya, atau beli baju udah berdapat, ini berapa kali pakai udah bosan lagi. Dan itulah dunia. Tetapi bila yang ada hati kita itu adalah yang ingin kita cari itulah kebahagiaan akhirat, itulah yang membuat kita untuk ingin beribadah. Karena kebahagiaan akhirat itu ya dilakukan dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ya. Nah, kalau kita tergambar bagaimana kebahagiaan akhirat itu jauh lebih baik daripada kebahagiaan dunia, dari kesenangan dunia ini. Dan kebahagiaan akhirat sebagai yang Allah sebutkan, abqa, lebih kekal. Dunia ini enggak ada yang bisa lama bertahan.
Apa saja kebahagiaan, kemewahan dunia yang bisa kita miliki itu tidak ada yang bertahan sebentar saja. Ada yang rusak, ada yang rapuh, ada yang kumuh, ada yang hancur, ada semacam. Gak ada yang bisa bertahan. Tapi karena mata kita tertutup oleh memandang akhirat tadi, dan melihat apa yang di dunia ini, rasanya istirahat banyak, tidur banyak, itu lebih senang, itu yang membuat kita lalai dari ke akhirat, memandang akhirat kita, memikirkan akhirat kita. Tetapi dengan melatih diri, insya Allah bisa. Dan mohon doa kepada Allah SWT. Dengan doa selalu kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Doa ini yang dianjurkan Rasulullah selalu untuk dibaca di akhir tahiyatul akhir. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk selalu ya banyak berzikir kepadamu. Ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, dan untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini doa antara doa yang selalu dibaca. Kita mohon kepada Allah SWT, tidak dapat dalam berbahasa Arab, bisa dalam bahasa Indonesia kita ungkapkan kepada Allah SWT. Apalagi di hari-hari ini. Banyak sekali ya untuk beribadah, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Istighfar saja, duduk saja menung, bisa istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya. Tetapi kan kadang-kadang kita hari kita menjak bengong aja, ngantuk aja, malas aja, kan gitu. Karena memang kebiasaan itu yang membuat kita jadi lalai begitu. Tapi cobalah kita ingat ya untuk banyak berzikir ketika keluar rumah, selalu ingat kepada Allah, astagfirullah, la ini adalah hari-hari yang agung. Ya, sebenarnya kita ingatkan bahwa hendaknya hari yang 10 terakhirnya hari yang diagungkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW, sehingga keagungan hari itu disebut keutamaan dalam satu surah, surah Al-Qadar ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah itu lebih baik daripada 1000 bulan, bayangkan. Berzikir minta ampun itu subhanallah. Kemana mau dicari? Ada enggak sekarang ini ya keuntungan lipat ganda pahala seperti itu? Ya, di mana keutamanya luar biasa. Nah, kalau kita memang motivasinya mengejar akhirat, insyaallah kita melihat dunia ini apa yang dimakan, apa ini tidak akan terlalu bahagia dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang kita lakukan. Ya, sampai di mana kenikmatan dunia? Taruh sekarang kita minum minuman yang paling lezat, makan sampai di mana? Gak akan sampai melewati kerongkongan, gak sampai ke sudah lewat dari kerongkongan sudah gak tahu apa rasanya ke bawah kan toh? Dan itu keenakan-enakannya juga terbatas, berapa menit ada lengket di kerongkongan keenakan yang kita rasakan. Sedangkan kenikmatan surga, nah, kalau kita rindunya ke sana, kalau kita melihat maka baca keutamaan-keutamaan, keindahan surga dalam ayat-ayat Quran membuat kita rindu. Ya untuk meraih surga itu. Ya, maka untuk meraih surga itu dengan apa? Dengan amal soleh, banyak beristighfar, khususnya di bulan Ramadan ini. Bahwa bulan Ramadan ini suatu inti yang banyak tawaran dari utamanya adalah ampunan. Kau lihat, mulai dari umpamanya Rasul menyebutkan Ramadan ila Ramadan, wal umrah ila umrah, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, wa salatul maktubah, mukafiratul lima bainahuna, ijtinibal kabair. Ampunan, kata ampun dibicarakan antara Ramadan kemarin berikutnya itu diampuni ya orang dosa-dosa kecilnya, ampunan. Kemudian ketika bicara masalah qiyamul lail, man qama ramadan iman tasaban ghufira lahu, ampunan juga orang yang melaksanakan qiyamul lail, qiyam ramadan ya dia ada yang penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa yang berlalu. Man shoma ramadan, siapa melaksanakan puasa iman tasaban dengan penuh keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu, tetap ampunan janjiannya. Kemudian mangkoma lailatul qadr, orang yang melaksanakan qiyamul lailatul qadr, ampunan. Ketika Rasul menyebutkan lagi, ya ragai ma'ampu murin adraka ramadan ya wan salaha falam yughfar lah, orang yang sangat merugi kita sallallahu temu bulan Ramadan lalu Ramadan selesai dia tidak mendapat ampunan. Begitu penekanan kalau secara kesimpulan dilihat, yaitu penekanan besarnya kayaknya keampunan. Maka banyak kita istighfar di sini. Wasari ulama maghfirah min rabbikum, bersegeralah kepada keampunan Tuhanmu, jannatin 'ardhus samawati, dan keampunan yang keampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya meliputi langit dan bumi. Wa idzal muttaqin, sedekan orang-orang bertakwa. Sedang puasa, berbagai aktivitas ubudiyah kita Ramadan ini mengantar kita kepada insyaallah kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan banyak sekali. Ketika kita menyiapkan bukaan, apa sulitnya kita ketika
sekali apa namanya main masak gitu ya, subhanallah, alhamdulillah, wala illallah akbar, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, ya. Sulitnya kita menunggu waktu sebelum berbuka, membaca ayat Al-Qur'an. Ya. Apa sulitnya? Ya, membaca ayat Al-Qur'an. Subhanallah. Dan ketika kita sudah biasa akan merasa lezat. Kita akan terasa lezatnya nanti. Ya, bahkan kita akan selalu rindu untuk zikir kepada Allah. Itu akan memang pada awal perlu pelatihan-pelatihan, perlu pemaksaan istilahnya. Segala hal itu tidak mungkin mudah. Tetap ada usaha. Nah, kalau sudah ada kemauan, ikuti kemauan itu dengan perbuatan. Bukan hanya sekedar mau, tapi tidak dilakukan. Nah, oleh sebab itu, ya banyak sekali momen kita untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, istighfar. Ya, banyak sekali sebetulnya ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di malam hari nanti. Ya, salat, nggak perlu capek berdiri, bisa duduk kita salat, baca ayat-ayat pendek yang walaupun berulang-ulang, saya hanya hafal dua surat saja, keluar kalau air kafirun setar gimana, udah baca itu setiap rakaat salat selama-lamanya, kemudian baca doa yang selalu diajarkan Rasulullah kepada, coba doa Lailatul Qadar juga apa bunyinya, di malam-malam 10 terakhir apa doa yang dianjurkan untuk sering dibaca, tetap meminta ampunan juga. Nah, ini malah itu tadi saya simpulkan, kesimpulan kayaknya bulan Ramadan ini adalah yang perlu sangat penting diraih itu keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, ya Allah engkau Maha pengampun, ampunilah aku. Tetap ampunan Allah yang dikejar. Subhanallah. Maka dari itu ya sering baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, berzikir, baca Al-Qur'an, ya kan? Ya, berdoa sepertiga malam, terbangun setelah salat, ya, salat kita berdoa. Ya, ketika mau menyiapkan sahur sudah baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, walaupun sedang ngambil nasi ya, baca doa-doa itu sering diulang-ulang terus, istighfar terus, berzikir istighfar, la haula wala, banyak zikir yang bisa kita, tasbih, takbir, tahmid, ya, itu yang dapat kita jelaskan sedikit. Semoga Ramadan ini benar-benar kita raih dengan sebaik-baiknya, hendaknya kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan untuk kita, karena belum tentu kita bisa memastikan Ramadan yang akan datang kita akan masih sehat, masih akan sebagai bisa bertemu atau tidaknya, ya. Semoga kaum muslimin dapat benar-benar memaksimalkan waktu yang kesempatan yang diberikan Allah ini sebelum kesempatan itu hilang, ya. Ambillah pelajaran sebelum sulit. Dulu kita mungkin lalai untuk ke masjid, sekarang rindu ke masjid. Ketika saat sudah ada yang menghalangi, kan itu sudah tidak ada artinya. Bagi orang-orang yang sebelumnya dia memanfaatkan momennya, dia keterbukaannya pintu-pintu masjid, dia sholat, hari ini dia juga tidak perlu banyak mengeluh. Kenapa? Dia sudah, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang merugi orang-orang yang sekarang baru rindu ke masjid ketika masjid-masjid ditutup oleh corona. Ya, tapi kalau orang-orang sebelumnya yang dia rajin ke masjid dan kemudian ada yang menghalangi, insya Allah pahalanya terada akan mengalir kepada dirinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan jawaban dan nasihat yang bermanfaat. Berikut kami angkat kembali untuk penelpon yang kedua, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dengan Rasnya di Bogor. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ustaz, untuk sholat raweh itu kan ada hadis yang mengatakan boleh 4 salam dan 2 salam. Terus? Terus kan sekarang lagi sholat rawehnya di rumah. Kalau kita tiap hari selang-seling boleh 4 salam, besoknya 2 salam, itu boleh nggak Ustaz? Mana yang lebih utama ya? Baik. 3 witir sama 2 salam, 3 witir di terakhir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan tentang bagaimana ya Bapak kita, semoga Allah SWT menjaga beliau dan kita semua. Sholat tarawih itu mana ya? Doanya 4 salam, 4 rakaat 1 salam atau 2-2? Ya, 2 rakaat 1 salam. Hadisnya ada 2 yang menyebutkan itu. Ketika Aisyah menyebutkan bahwa Rasul atau Anas bin Malik, ketika Rasulullah sholat 4 rakaat, la yus'alu an husnihinna. Kemudian ada lagi hadis yang lain, ketika ditanya Rasulullah, bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Masna, 2-2.
hadis ini sebetulnya bukan hadis yang pertama tadi. Para ulama memahami bahwa, atau jumhur ulama memahami, maksud itu bukan 4 rakaat, tetapi maksudnya Rasulullah SAW setiap 4 rakaat beliau salam setiap 2 rakaat, cuma setelah 4 rakaat itu beliau beristirahat. Itu penjelasan bagi ulama. Walaupun ada sebagian ulama, sebenarnya ulama Hanafiyah kalau misalnya, atau Zuhairiyah yang lainnya, mengatakan bahwa memahami dari hadis yang pertama tadi, 4 rakaat salam itu 4 rakaat salam, 1 salam ada di antaranya, seperti yang juga biasa dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Itu khilaf di antara ulama. Tetapi yang sebetulnya yang mafhumnya 4 rakaat ini sebetulnya bisa dibawa ke penjelasan hadis yang lain yang tegas, bukan salah satu lain masna-masna. Jadi ditafsirkan maksudnya jelas tidak bertentangan dua hadis ini, bahwa salat lail itu adalah dua-dua. Ini yang banyak dirojikan oleh para jumhur ulama. Oleh sebab itu yang lebih tepatnya adalah salat malam itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Tapi kalau kita mau tetap melakukan apa yang sebagian pendapat ulama lain yang 4 rakaat ini, kita kenapa jelaskan pendapat ini? Karena supaya meluaskan wawasan kaum muslimin, dalam berbeda pendapat harus selama itu tidak ada dalil yang mengekang pendapat itu, dan itu istilah para ulama, kita menghargai pendapat-pendapat itu walaupun kita menilai ada pendapat yang lebih kuat. Itu maksud kita, supaya tidak menjadi suatu polemik di masyarakat. Umpamanya masjid A itu salatnya 4 rakaat 1 salam, kemudian kita berpendapat penjelasan yang kuat itu adalah 2 rakaat 1 salam. Gimana Ustaz? Saya sholat ini mana? Ya sudah, sholat di masjid yang ada itu. Nggak perlu pula bangun masjid baru lagi. Karena itu juga ada pendapat ulama. Karena ini yang kita maksud. Jadi, tapi kalau kita mau melakukan, pilih yang lebih pendapat yang lebih kuat oleh kita. Tapi kalau umpama dalam sebuah masjid, itu adalah masjid yang lebih dipilih oleh takmirnya atau pengurus masjidnya adalah 4 rakaat 2 rakaat. Ya kita sholat di situ, dan sholat itu pun juga benar, dan ada pendapat ulama yang memahami dari hadis yang tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebenarnya yang jumhur memahami ada 2 rakaat 2 rakaat salam, termasuk witir. Witir juga di situ ada khilaf pendapat ulama, apakah harus 3 1 salam atau 2 salam 1 salam, ya. Jumhur ulama berpendapat 2 rakaat salam kemudian 1 salam, tetapi ada pendapat lain membolehkan, yaitu sekaligus salam witir tadi. Jadi pendapat-pendapat ini kita gambarkan pada umat supaya tidak jadi polemik perbedaan-perbedaan yang istihadiyah furu'iyah seperti ini, agar membuka dada dalam perbedaan kita. Ya, jangan pula terjadi semacam banyak terjadi umpamanya di sini ada masjid yang berdekatan gara-gara hanya perbedaan dari sisi itu tadi yang kita maksud. Karena menjaga persatuan kaum muslimin jauh lebih penting dari hal-hal seperti ini. Ya. Itu yang kita ambil. Jadi kalau kita di rumah, kita lebih memilih pendapat yang mana? Yang lebih banyak dirujukkan para ulama adalah 2 rakaat salam. Tapi kalau ingin memakai 4, itu juga pendapat para ulama memahami dari hadis yang tadi, zahir dari hadis tadi. Tapi hadis tadi itu dibawa ke hadis yang kedua oleh para ulama, ditafsirkan bahwa maksud 4 rakaat salam itu sudah 2 rakaat salam Rasulullah, kemudian beliau istirahat dia untuk ke rakaat berikutnya. Itu yang penjelas para ulama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, na'am Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami angkat kembali untuk penelpon yang ketiga, silakan. Halo. Ya. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Oh, ini dari Bapak Ali dari Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ali. Ini, saya kecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak Ali. Ya. Oh, gini yang saya mau tanyakan itu, bagaimana penjelasan Ustaz tentang perbedaan di masyarakat? Oh, yang menjadikan itu Tuhan. Contohnya perbedaan Ustaz-Ustaz yang mengatakan bahwa tentang Allah di atas dan Allah di mana-mana, itu pun sudah menjadi polemik di masyarakat. Iya. Yeah. Dan itu para ustaz, makanya di masyarakat ini pun jadi terpecah masalah itu.
gimana penjelasannya itu Ustaz? Baik, sudah Bapak cukup ya? Ya, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dalam berbeda pendapat ada dalil yang sharih. Kemudian dalil itu dirujuk pemahaman para sahabat bagaimana memahami dalil itu, Al-Qur'an dan sunnahnya bagaimana dipahami. Ya. Nah, ketika kita merujuk masalah khusus dalam masalah ini, apakah Allah itu Maha Tinggi atau berada di sekitar kita dengan zatnya? Yang pertama berhujah orang mengatakan ya wa huwa ma'akum inama kuntum, wa huwa ma'hum inama kanu, ya. Atau Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat yang umum ini, ya, kebersamaan Allah di situ, kalau kita lihat awal dari ayat dan akhirnya, itu berkenaan dengan ilmu. Dan semua ulama mutafsir dari ulama Ahlussunnah mengatakan, Ibnu Katsir umpamanya, perkataan para sahabat semua, Imam Ahmad umpamanya, itu mengatakan yaitu ma'ahum bi ilmihi, dengan ilmunya. Itu pendapat ulama, para sahabat juga menafsirkan demikian, riwayat-riwayat menjelaskan, bukan dengan zatnya. Nah, kalau Allah ya berada di sama dengan zatnya bersama kita, berarti Allah berada di tempat-tempat yang tidak pantas, ada tempat yang kotor. Nah, kemudian kalau seandainya Allah berada dengan kita dengan zatnya, bagaimana menafsirkan kita Rasulullah sallallahu alaihi menyebutkan la ta'za innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Rasul menyampaikan Allah bersama kita kepada Abu Bakar adalah dalam maksud apa? Apakah Allah berada dalam gua bersama Abu Bakar dan Rasulullah? Itu tidak. Makanya ma'iyatullah di Al-Quran itu terbagi dua. Para ulama menyebutkan ma'iyah amma ma'iyah khasa. Ma'iyah secara umum, Allah bersama makhluk dalam bentuk apa? Penglihatannya, pendengarannya, pengawasannya, ya, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan zatnya. Nah, kemudian kenapa? Kalau seandainya Allah bersama makhluk dengan zatnya, tentu pengamahaman ayat yang tentang Allah bersama kita, kata-kata Rasulullah SAW tadi, ya tidak ada maknanya, karena Allah juga bersama orang kafir. Nah, ketika harus mengatakan Allah ma'ana dan tidak bersama orang kafir, kan itu mahamnya. Maksudnya adalah pertolongan Allah dan bantuan Allah. Ta'yid wa nasr. Itu penafsiran para ulama kita rujuk. Nah, kita kembali kepada para ulama tentang hal ini, menjelaskan hal itu. Nah, ayat-ayat menjelaskan, ya Allah Maha Tinggi dari semua makhluk banyak sekali. Sabis marukmalah Maha Suci Tuhanmu, sucikanlah Tuhanmu yang Maha Tinggi. Ya, dalam sujud kita baca zat Allah yang Maha Tinggi. Dan Maha Tingginya Allah itu apa yang maksud Maha Tinggi? Zatnya Allah Maha Tinggi, sifatnya Allah Maha Sempurna dan seterusnya. Yaitu ulul qahar wal qadar wal zat. Ya, zat Allah di atas semua zat makhluk. Tidak sedikit pun ada zat Allah di bumi ini. Ya, tidak ada zat Allah dalam zat makhluk itu, enggak ada. Kalau begitu berarti Allah bercampur dengan makhluknya. Nah, di sini kebatilan orang mengatakan Allah bersama, ya, makanya sebetulnya dia, kalau dirujuk semua penafsiran ulama salaf, tidak akan ditemukan mengatakan Allah bersama dengan zat, tetapi dengan tafsiran, dengan ilmu dan pendengarannya. Maka ayat-ayat yang bicara tentang, buka ayat-ayat surat surat Al-Hadid dan surat lainnya itu menjelaskan tentang Allah bersama, di awal ayat disebutkan ya, sifat al-ilmu ditutup dengan sifat al-ilmu juga. Ya. Nah, oleh sebab itu, maksud di situ bukan kebersamaan dengan zat. Ya. Karena kalau begitu Allah berada bersama zatnya di mana-mana, berarti Allah ada di tempat-tempat yang tidak pantas, tidak yang tidak layak, ya. Kemudian dalil menunjukkan Allah Maha Tinggi banyak sekali. Di antaranya salah satu dalil yang terkuat dipakai yang menunjukkan adalah fitrah seseorang ketika dia meminta kepada Allah. Bahkan orang-orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana dengan zatnya, ya, tanpa disadari kadang-kadang mengatakan ya Allah, kita percaya kepada Allah, dia isyarat kepada arah Allah Maha Tinggi, karena Allah itu Maha Tinggi dari semua makhluk, tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah. Dan makhluk Allah yang paling tinggi itu arasy, setelah arasy adalah Allah, tidak ada lagi makhluk di sana. Nah, oleh sebab itu Allah Maha Tinggi dari semua makhluknya. Ya, dalil-dalil tentang ini cukup banyak sekali tentang menyebutkan Allah Maha Tinggi. Di antara seperti banyak kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ya. Suratul Muntaha terus ke atas, di sana Allah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalil-dalil tentang kemanya percitaan temanya umpamanya ayat dan hadis-hadis, ya. Ketika Allah menciptakan tentang amal soleh diangkat kepadanya. Malaikat mengangkat amal kita kemana? Ke Allah. Seperti dalam hadis bahwa setiap pagi dan sore itu ada malaikat yang bergantian melaporkan amal kita kepada Allah. Kemana naiknya?
dan ke langit, ya kan? Langit paling tinggi, ke arah tinggi. Bukan berarti Allah dikungkung oleh langit. Enggak, Allah tidak ada dalam makhluk. Langit itu masih makhluk. Langit itu masih di bawah arasy. Makhluk yang paling tinggi itu arasy dan Allah di atas arasy. Ya, tidak ada di sana ada makhluk lagi. Hanya Allah, ya, dengan zatnya. Makhluk paling tinggi adalah arasy. Maka oleh sebab itu seseorang berdoa selalu minta ke arah atas. Tidak pernah minta ke arah kiri, kanan, depan, belakang dia. Ya, fitrah seseorang ketika mengatakan ya Allah, pasti mata hatinya, kalau kita menyebutkan mata hatinya berharap kemana? Ke arah yang tinggi.